Halo bosku, aduh mohon maaf ya bila hari ini respon saya itu memang agak lambat ya, karena kebetulan hari ini saya sibuk banget bos ya. Sibuk ngapain Kang? Ya biasa ya, sibuk lah pokoknya mencari sebongkah berlian. Oleh karena itu, thank you ya, thank you for YouTube, thank you buat rekan-rekan yang selalu hadir, yang like, comment, and subscribe. Buat yang baru bergabung, welcome and salam kenal ya. Hari ini kita punya yang belum pernah jembreng sebelumnya bos ya. Kita punya yang baru-baru. Ini jangan dilewatkan bos. Sayang sekali. Kelihatan sih ya saya wajahnya wajah lelah. Tapi dah hidup itu memang lelah bos ya. Siapa yang bilang kalau hidup itu tidak lelah? Lelah sebetulnya ya. Tapi lelah itu harus menjadi berkah. Si Akang ngomong so betul aja, macam betul aja Kang. Kemudian kita next ya. Kalau ini buat para pecinta kulit ya, skin lovers, leather lovers ya, jangan dilewatkan bos. Ini langki ya, ini kulitnya langka bener bos. Ini langka bener tuh. Ya, ini langka bener, kulit asli ya, kulitnya sudah gagah, ini mateng banget ini ya. Ini mah kulitnya lebih-lebih kayak kulit fosil bos. Hawe-hawenya jangan diragukan, perhatikan bos ya, ini selingnya mantul banget. Tuh cakep bener ya, ini jangan-jangan bos, jangan dilewatkan ya buat pecinta kulit tuh. Ada brand, ada apa ini ya brandnya ya. Leather Works. Wah, gagah ini. Tuh ya ada tulisannya, bos. Menurut saya, ini barang mahal. Yang mau, ya, ambil, bos. Kalau enggak, ya ini saya koleksi, ya. Jujur, saya koleksi. 350. Pengen lihat dalamnya, Kang. Oh, monggo. Dia double zipper, ya, bos. Tuh. Wah kulit ya tuh di dalam zippernya lengkap. Serius ini mah 350 mah bos. Ambil bos, jangan kasih kendor ya tuh. Ini kita koleksi saja ya, kita simpen di museum perkulitan ya. Ini mewah. Kemudian sambil cuci mata bunda ya. Kita di sini tidak kita paksa harus ngefix ya. Santuy aja. Yang mau cuci mata yang singgah saja di lapak saya sudah berterima kasih ya. Kemudian kulitnya masih tergemoy-gemoy. Tuh, masih tergemoy-gemoy. Astaga. Lucu ya. Ini mah like new, bos. Ya, mantul banget. Isinya saja ini ya yang kurang padat. Tuh. Masih like new, semua sudah emboss tuh. Brandnya Renoil. Renoil. Keren banget. Hawe-hawenya tentu saja ini masih celing bos ya, karena ini masih light neo tuh. Ini mah hanya tertekan-tekan saja ya, biasa bos tuh. Jujur ya, ini masih light new, kaki-kakinya aman. Ini jujur keren banget menurut saya, apalagi ini tas ketek ya atau tas pesta, dan ini semuanya full kulit ya. Dia full kulit terus bersetut-setut-setut. Setut-setut-setut. Yang mau 250 angkut. Hari ini kita spill yang ini semua lah ya. Pokoknya yang mantul-mantul semua bos. Ya. Dan jangan sampai dilewatkan. Lanjut. Tapi sambil santuy ya. Ini setih lelah ya. Nih. Ini brandnya Filosofi Itali ya, tapi ini bahannya bukan kulit asli, tetapi ini mewah, menurut saya mewah tuh ya, ini mewah. Dia di sini pakai magnet dan dia modelnya serut ya, dia semua di sini sudah emboss ya tuh. Ini Filosofi, menurut saya ini mantul itu. Ya tuh. Yang mau monggo ya, ini cakep banget di, karena ini bukan kulit ya tapi udah mewah bos,
120. Brand loh, ya. Ini brand filosofi, tahu tahu dong, ya. Gaskeun. Lanjut kita ke nah. Ya, saking gemoynya ini kulit tuh. Ya, hawe-hawenya ini ada setut-setut. Setut-setut. Handle-handlenya ini gagal bener ini, Bos. Tuh. Ya, di bawah-bawahnya. Kulitnya ini mah mewah. Wow, serius mewah bener ini. Tuh. Ya, warnanya semua masih pekat ya, tidak ada yang luntur-luntur. Dia double zipper. Tuh. Di dalamnya bersih ya, tuh. Double zipper ini, Bos. Tenang, masalah harga di sini kita harganya sesuai ya dengan kualitas. Tuh. Angkut. Ini minusnya tali panjang, tetapi tanpa tali panjang pun ini keren ya. Yang mau angkut, Bos. 200 tuh ya. Menurut saya mah ini mah murah, Bos. Kemudian nah. Ya, ini saya punya ransel Vlong. Vlong ya, di sininya masih mantul. Dia di sininya sudah Vlong. Tuh di jiper-jipernya dia semua sudah emboss Vlong. Bawah aman ya, ini kotor-kotor biasa. Nah, dia tulisannya di sini Vlong. Ya, Vlong, walaupun ini tulisannya kan tidak semuanya masih kokoh, sudah pasti ini tulisannya ada yang sudah mulai mau kelupas, tetapi dah ini masih keren, Bos. Vlongnya masih gagah. Di dalamnya bersih, Bos. Oh, ya, jipernya aja Vlong. Ini cakep banget ini, Bos. Tuh, beda ya. Ini Vlongnya ada barcode-nya. Tuh, ada tag panjangnya. Sudahlah, ya. Tak perlu ditunggu lama-lama. Tuh, ya. Di jiper besinya saja dia sudah emboss Vlong. Yang mau monggo di 130. Sudah murah ini ya. Yang mau katakan saja ya, keluhnya mau 130. Nanti di komen ya, masuk ke kontak saya ke Wawa. Begitu, Bosku ya. Kemudian nih, kita lanjut. Nah, ya. Nah, kemudian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, Bos. Nih, kita ambilin semua yang mantul-mantulnya, Bos. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Di subscribe, di subscribe. Nah. Mungkin di sini saya agak lambat ya menerangkannya. Supaya apa? Supaya lebih detail. Cam bag kulit asli masih mulus ya. Ini di kamera tidak terlihat, tapi kalau dari dekat ini terlihat ada buletan begini. Ya, kulitnya ini masih gemoy. Tuh ya. Masih gemoy. Sudut-sudutnya masih gemoy. Tuh, kulitnya ini masih mantul. Tali panjangnya masih mantul. Wow. Cakep loh ini. Ya, tuh. Dia pakai rantai. Nih. Cakep banget, Bos. Ini cam bag ya. Cam bag dan dia punya brand. Brandnya adalah Lopcat. Handle-handlenya aman. Tuh, di dalamnya bersih. Ini ada tulisannya Lopcat, terus dia punya kartu nama loh. Kartu nama. Lopcat ya. Yang mau monggo ambil, Bos. Ini kembek itu mahal loh. Ya, apalagi dia ada brand seperti ini. Yang beruntung ambil ya. Untuk masalah pegangannya ini kokoh. Pegangannya
ini kokoh ya, sudut-sudutnya masih terlindungi. Yang mau ambil 280 tuh. Kulit-kulitnya ini jangan diragukan. 280. Enggak mau, enggak apa-apa. Nah, saya punya ransel nilon. Ya, ini nilon motifnya bunga-bunga, tapi dia dimix dengan kulit asli. Ya, kulit asli. Tuh, wah ini cakep loh bos. Ya, nih kulit asli. Di bawahnya masih gagah. Ya, yang mau komplain-komplain silakan bos. Ya, komplain saja, tetapi sampaikanlah dengan baik. Ya, nih. Kita pasti akan respon juga dengan baik ya. Nih, ininya kulit ada pocket lagi kulit ya. Astaga, keren bos. Kulit nih yang mau udah langka loh bos, ada ransel model begini ya, kulit lagi dimix dengan nilon. 170 ya, ini unik dan ini tidak mudah rusak ya. Saya pastikan ini tidak mudah rusak. Nah, rusak ya, kalau orang Sunda mah ngomongnya ada begitu atuh. Ah, rusak euy gitu ya. Bukannya rusak, tapi rusak. Lanjut lah. Nih. Bos, kalau masalah kulit jangan ditanya gemoy ya. Tuh, yang gemoy pokoknya mah yang terdepan ya. Tahun ini mah ya, dan tahun depan pokoknya mah gemoy lah. Nah. Tuh. Aduh. Semuanya mantul itah. Masih cakep, masih cakep. HW-HW-nya masih cinclong. HW-HW-nya masih cinclong. Wih, ini mah bos. Kulit asli bawahnya. Ini sempurna. Ya. Nih, emboss di ininya ada tulisannya tuh di zipernya ya. Wow, sempurna. Yang mau, ini yang beruntung lah. Ya, serius ini beruntung banget dapat ini. Ini siot. Ya, ada sesamji siot. Ini siot, ini keren banget, bos. Yang mau 250. Ya. 250 dapat kulit tergemoy. Kemudian kita ke, nah ini kulit asli bunda. Perhatikan bunda ya, tuh kulit asli, kulit asli, kulit asli. Kalau ini botegong, harganya sudah pasti jeti-jeti ya. Tuh. Di dalamnya bersih. Ini lengkap dengan zipper ya, poketnya. Cuman hanya tarikannya saja yang lepas. Tapi dia masih aktif, dia masih bisa bekerja dengan baik, ya tuh. Masih serelek berarti kan, anggap saja tidak ada masalah. Barangkali di rumah banyak tarikan-tarikan zipper yang tidak terpakai. Ya, untuk handle-nya ini kulit. Kulit. Ya, ini pun kulit jangan diragukan. Ini sangat cocok banget ya dipakai bunda untuk ke pengajian ya. Karena ini kelihatannya seperti botega. Bahkan sultan ya, karena kalau kulitnya jangan diragukan ya. Tuh. Ini wanginya wangi semerbak kulit pokoknya mah. Tak tertandingi kulitnya mah ya. Nah, dia di sini ada magnetnya lagi. Keren ya. Aduh, cakep banget ini bunda ya, tuh. Yang mau, monggo, 230. Ganteng ya, cantik ya, tuh. Mewah ya, gagah bos. Gagah, tenang bos. Gagah pokoknya mah ya, lanjut. Nah, saya punya tote. Ini totenya masih like neo ya. Bisa kita perhatikan bunda, ini sangatlah like neo,
sudut-sudutnya masih mempesona. Ada gantungan dogi guguk ya kan. Tuh, dia di sini plat besi. Ada brandnya. Handle-handlenya masih bersih ya. Belum pernah terjamah. Nah, dia pakai zipper magnet. Tetapi bos, ini mah mewah. Masih pakai plastik ya. Brandnya adalah Power Ranger. Power Ranger. Power Rangers namanya itu. Power Ranger. Tapi semua bahannya itu mantul, bukan sintetis. Terus puringnya emboss semua. Ya, ini anggap sajalah baru beli dari pasar ya. Gagah banget, bos. Yang mau monggo. Ini lucu banget, bos. Ganteng banget ini menurut saya. Di 150 monggo. Nah, menurut saya sih sudah murah ya. Kemudian, nah, kemarin ada yang bertanya ini tas ya. Kak, masih ada, saya bilang. Kurangin dong, Kang, jadi 2,5. Oh, tidak bisa, saya bilang. Nih, kan biar jadi langganan, Kang, katanya. Gimana? Baru aja ngepik sudah nawang, ya kan? Ya kan? Ceritanya ini orang baru ya. Ceritanya ini bunda, bunda baru singgah di lapak si Akang ya kan. Terus nawar. Ya kan, Kang, biar jadi langganan, boleh dong nawar. Ini. Belum aja ngefix sudah nawar. Coba. Artinya belum aja jadi langganan. Sudah main tawar menawar, apalagi sudah jadi langganan toh? Alamak. Nih, tenang bunda ya. Di sini bukannya tidak boleh menawar. Tapi harga yang kita sudah tawarkan itu sudah harga yang layak. Nih, ini kulit jangan ditanya bos keraguannya ya. Tuh, kekurangan jangan ditanya. Ini kotor-kotor dilap saja ya tuh. Jangan ditanyakan keraguannya. Ini kulit bukan sembarang kulit. Ya tuh, dia modelnya berantai. Dia ada rumbai-rumbai, bayangkan saja di rumbai-rumbainya saja dia emboss. Ya, dia emboss. Apa bedanya tas yang HW-nya beremboss dengan HW yang tidak beremboss? Bedanya itu sudah tentu lebih mahal yang beremboss. Karena emboss itu membutuhkan mesin, bos. Ada khusus mesin emboss, ya. Itu ratusan juta. Begitu ya. Ada tas yang tidak emboss banyak. HW-nya bagus tapi dia tidak emboss. Ada. Nih, ini mah emboss ya, kulit asli itu. Yang mau monggo di 300 ya. Ini kulitnya gagah bener. Tuh. Ya, 300 angkut ya. Brandnya ini Bana-Bana. Lanjut, ya, yang belum makan malam, bunda, rekan-rekan makan malam dulu, ya. Nih, kulitnya ini juga gemoy banget, ya. Di sini ada lambang menara. Tuh, ini emboss, tuh, ini mulus, ya, ini dilap-lap saja, hanya kotor-kotor debu-debu saja. Tuh. Wah, gemoy-gemoy ini, bos. Tuh, ya, dari belakang, ini mewah sangat, ya. Mewah sangat tuh, cakep banget ya. Ini tertekan-tekan seperti ini tidak jadi masalah ya. Ini hanya bekas zipernya saja nempel begini. Jadi dia akan kembali pulih oleh waktu. Di dalammu jangan diragukan ya. Ini Mantulita. Ini Esquire ya. Ini gantungannya gantungan bawaan Besti. Si Besti. Ini cakep banget ya, tuh kebetulan ini saya isi ya. Kalau untuk kulit jangan diragukan. Minusnya minus tali panjang. Jujur aja kita. Kalau lengkap tali panjang, ini 300 atau mungkin 270. Ya. Karena ini minus tali panjang, yang mau monggo, monggo bos ya. Kalau untuk kulitnya ini jangan diragukan ya. 170 ya, ini kulitnya eksklusif.
eksklusif bos 170. Oh, kemudian nih, ini kulit asli Bruno Magli bos. Ya, ini sangat unik ya. Ini kulit asli loh bos. Ya, lengkap dengan gantungan kunci, tapi bukan ocil, bukan. Di zipernya dia sudah emboss. Ya, di dalamnya ini mantul dan ini modelnya Speedy. Mantul. Ini kulit asli, bos. Ya. Unik menurut saya. Brunonya. Kita sambil santai, Bun ya. Sambil santai ya. Nih. Wah, zipernya aman, di dalamnya aduh, bos. Ya, pokoknya ini mewah ya. Menurut saya ini mewah lah Brunonya. Saya kasih murah. Yang mau monggo ya. 250. Weh, mana ada bos Bruno Magli 250. Bruno Magli itu. Serius ya, pasarannya itu 600, 700, 800, 900. 250. Ah, sudahlah. Siti, sudahlah. Eh, maaf ya barangkali. Itu kan kalau di TikTok kan suka ada ya kan yang bercanda-bercanda. Siti, akhirnya aku sudah ini. Ternyata di sini ada bunda yang bernama Siti ya. Mohon maaf bunda ya. Itu teh saya nggak sengaja bunda Siti ya. Mohon maaf dan langganan lagi bunda Siti ya. I am sorry bunda. Kemudian, nah kulitnya ini mantul banget. Ya, masih like new. Korunse. Ya, bisa kelihatan ya. Terus ini ukurannya medium. HW-HW-nya masih celing banget, bos. Ya. Ini mewah semuanya tuh. Bawahnya jangan diragukan. Ya enggak ada ini mah ya tempelan-tempelan doang. Ya, tuh ini kayak gini tempelan-tempelan nanti hilang, bos. Ya tinggal dikeprak-keprak ini hilang. Yang jelas ini masih like new. Di dalamnya bersih ya. Minusnya ini jujur tidak ada tali panjang. Kalau ada tali panjang ya, ini bisa sampai di harga 500 kah, 450 kah gitu ya. Yang mau ini masih like new ya. Hanya talinya saja yang ketinggalan. Gaskeun 300 alamak. Oh, betul ya. Lanjut lagi ya. Kita ke nah. Saya Herman ya. Sisley saya masih bisa bertahan di tempat ini. Mewah ya. Ini mah ada lelah-lelah di samping-samping ini kotor, bos ya. Tinggal dikeprak-keprak. Jujur saja tuh, ya, ini masih like new kulit-kulitnya tuh. Ya. Ah, bos. Kita jembreng lebih dekat, boleh. Emboss. Kulit samping. Kulit depannya. Aduh. Nih, di depan. Ya, di wajahnya. Ini, alah, mah, ini kulitnya, mah. Aduh, mewah bener, bos. Tali panjang. Ya, ini sislong kulit asli, bos. Ah, ini mah bos. Atuh, masa enggak ada yang naksir bunda tuh, ya. HW-HW-nya tuh, ya. Semuanya masih aman. Mana tah? Tah, ya. Yakin enggak jatuh cinta dengan ini? Ini sebetulnya biasanya di lapak-lapak itu ini 600 loh, bos. Sebetulnya kan kalau tidak dijual juga, ini awet karena kulitnya gemoy banget. Itu awet banget, ya. Yang mau, yang beruntung lah. Ya, yang beruntung lah. Atau sebetulnya sih kalau kulit-kulit mampu mah disimpan oke tenang awan ya emangnya. Nih, yang mau monggo di bayar 400 lah ya. 400, tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah, Bunda, ya. Mungkin kalau besok itu jadi naik ya jangan salahkan ibu mengandung ya. Kemudian nah, ini MK ya. Tuh. Kulitnya gemoy. Ya, MK kulit gemoy. Masih mantulita. Tuh.
Kelihatan ya dari jahitan-jahitannya ini seger banget ya. Tuh. Dan ini mah kulit asli. Tuh. Cakep bener. Bos, yang mau saya jamin tidak akan menyesal. Ambil di 700 saja ya. 700 ini harganya sangat-sangat bersahabat. Kemudian nah, kalau dari HW-HW-nya ya, tidak usah diragukan. Ya, ada rumbai-rumbai, handle-nya kulit. Ya, ini kulit. Ada tali pendek, ada tali panjang. Tali panjang ini kulit semua, bos. Tuh ya. Ih, cakep bener ini. Modelnya di atas serut. Tuh. Wah, lucu ini. Ya, lucu ini, bos. Tuh. Lucu ya. Serut, bos. Ini mah kertas, bos. Tempelan-tempelan tuh. Ya, saya bersihkan ya. Tuh. Hilang, toh. Hilang, toh. Hilang. Bukan. Bukan minus ya. Ini hilang, hilang, hilang. Oh ya, ini nih. Hilang ya. Nanti tinggal dikasih cairan lah ya. Atau air aja ini mah hilang, bos. Nanti dikasih air, hilang itu. Enggak minus ya. Ini malah like new. Dia serut, tetapi dia no brand. Ya, ini kulit semua, bos. Ya, puringnya juga ini kulit. Jadi menurut saya yang dapat ini beruntung. Yang mau ya, monggo ambil saja, bosku. Di 250 kulit asli. Ini hilang nanti. Ya, nanti hilang ya, tuh. Ya, tuh. Ini hilang. Ini tempelan doang ya. Ini semua kulitnya masih like new. Like new, saya jamin. Kemudian, nah, tuh bos, ini kulit jangan diragukan, ya, tuh, ini kulit jangan diragukan, tuh, ya. Minusnya tali panjang tidak ada. Kalau kulit, aduh, sungguh gemoy, luar biasa. Gemoy ya. Kalau sudut-sudut itu hanya minus-minus sedikit ya, tetapi ini sangatlah gemoy tuh talinya ya, masih manis ya, masih manis, tidak ada yang namanya retak-retak, tidak, hanya ada lelah-lelah saja, tapi menurut saya ini masih oke. Yang mau ini minus tali panjang, bunda ya, tuh. Kulit asli saya harus jelaskan ya, karena kebetulan saya lagi pengen santai, bos. Ada plat besi sesam jision. Yang mau monggo ya, untuk ukuran kulit semantuk ini ya, tinggal cari tali panjang, udah, ini keren banget. 140 kemurahan ya, tapi ya sudah. Udah jadi masalah ya, 140 ambil saja. Kemudian, nah, bos, ada yang suka warna hijau? Ini jarang loh ya, ada tas kulit dapat yang warna hijau begini, terus dia masih aman. Duh, ini gagah banget, bos. Tuh, ya, ini ya, kulitnya masih gemoy. Alah. Astaga, ini gemoy banget ini, bos. Ya, saya aja ngelihat kulitnya ini tertarik, bos. Dia ada pocket berjiper tuh. Dia memang modelnya tote. Ini Patrick ya, Patrick Brill. Gagah bener ini, bos. Ya, menurut saya mah gagah ini. Tuh, ya, begini aja. Tuh, ah. Ya. Ini cakep banget ini, bos. Ya, aduh. Kulitnya nih mewah bener. Serius, cakep. Ini apa tadi? Patrick Brill ya. Yang mau tuh, bos. Ya, Patrick ini.
Saya kasih murce lah. Ini Patrick itu harganya tinggi bos, eh. Di 600-an ya. Supaya tidak terlalu padat ya. Ini cakep ini bunda. Serius, ini ambil. Jangan ditunggu lama-lama. Ya, yang dapat ini menurut saya beruntung ya. Tuh, Patrick Brill warna hijau kulit asli. Yang mau monggo di ya. 300. Sudahlah 300 lah. Ya, ini cakep banget ini. Tuh, kulit-kulitnya jangan diragukan ya. Tuh, ada setut-setutnya. Ah, bos sudahlah. 300. Aduh, ya, tuh. Kemurahan sih, kemurahan ya, tapi sudahlah. Saya sudah ucapkan, jadi ya sudah. Monggo, yang mau ini 300 ya. Lanjut. Ini mantul banget, bos. Kita ke nah. Ya, pecinta sling kulit laki nih. Saya punya ya, pecinta kulit untuk laki-laki. Ini juga kulitnya kulit paten. Ya. Ini kulit sejenis kulit ocil. Kulit asli gagah banget. Ya, ini sejenis kulit ocil. Bersih. Tuh. Tebel banget. Gagah lah ini mah, gagah banget. Nih dipakai juga ini keren, serius. Kulit asli loh. Di dalamnya dia pakai magnet. Tuh, dia ada brand, bos. Ya, ini kulitnya bersih banget ya di dalamnya. Ini brandnya For the Idea Work. Yang mau monggo. Ya, ini kulitnya gagal banget, bos. Rekomen ya. Di 200. Kemudian, santuy ajalah, bos ya. Nih, sambil santuy. Nah. Cakep ini, bos. Tote. Ya, ini Tote like new banget. Ya, serasa beli di counter lah ini mah. Cakep bener. Ini cakep bener ini bos. Tuh. Ya, bahannya ini mewah-mewah. Terus dia pakai zipper bos. Dia di sini ada ruang, sini ada ruang, di tengah-tengah pakai zipper, masih pakai plastik. Ini barang mahal menurut saya. Menurut saya barang mahal. Perhatikan bos. Ya. Mewah bener ini, cakep banget ya. Tuh. Yang mau, ini pakai zipper bos. Ini mewah sangat bos. Ambil, ini masih wangi banget ya. 200 monggo. Nah. Santun again. Santuy ya. Kemudian kita ke. Nah. Kulit. Tuh, ini brandnya adalah Samantha Tapas lah. Kulit gemoy. Ah, keren-keren ya. Aduh. Gemoy-gemoy bos ya, tali panjang lengkap ya. Samantha Tapas ya, aduh. Ini mah Samantha yang edisi Sultan mungkin ya. Jiper-jipernya gagah tuh. Terus HW-nya, ini HW-nya semacam HW Tori gitu loh. Ya. Terlalu keren lah ini ya. Mewah bener ini. Tuh, aduh. Yang mau monggo. Ya, minusnya di mana, Kang? Minus-minus telah sedikit, bos. Pemakaian-pemakaian senja biasa. Ya. 300 angkut ya, karena kalau tidak minus itu kita baru ngambil dari toko ya. Kalau ini pasti ada minus, semua pasti ada minus ya, makanya diumpamakan like
Nel. Lanjut. Nah. Ada pecinta Charles and Keith. Saya punya CK Charles and Keith ya. Minusnya dia hanya kelipat sedikit ya, tetapi ini semua masih mulus. Ini bahannya bukan sintetis, Bos. Bukan. Ini dia kotor bisa hilang nanti ya. Nanti saya hilangkan ya. Tuh, ini tempelan saja nanti saya bersih-bersihkan, sama ini saya bersih-bersihkan nanti. Ya. Tuh. Pokoknya aman lah saya bersihkan. Tapi menurut saya ini CK versi Sultan. Emboss. Menurut saya ini CK versi Sultan. Jadi yang mau bahannya kuat ya, ambil saja Bos, Sabeta kasih murah lah ya. Di 200 tuh. Lanjut, itu bahannya kuat Bos. Kita ada, nah, nih Bos, kita ada kulit gemoy juga. Brandnya La Marte Paris ya. Ini kulit mantul. La Marte Paris tahu ya. La Marte Paris itu jonggol banget ya. Tuh. Ini jonggol banget Bos. Ini termasuk jonggol keras ya. Dia di sininya L. Tuh, La Marte Paris. Yang mau 300. Ini kulitnya gemoy banget Bos. Masih mulus. Kemudian, nah, ini saya ada rangsel kulit, ya. Untuk keseluruhan kulitnya, ini masih mulus dan mantul. Minusnya, nih, magnetnya ini suka bergeser-geser. Harusnya kan dia di sini, nempel, terus dia nempel ke sini. Jadi dia beradu. Nah, tuh. Kalau daya tempelnya masih kokoh, masih kuat. Ya, karena di sininya dia berjiper. Tadinya, ya. Tadinya ini saya mau lepas di 250 karena kulitnya gemoy banget. Tetapi karena dia kelemahannya di sini bergeser, ya barangkali ada yang mau mengatasi, ambil saja ya di 170. Kalau untuk kulit-kulitnya jangan diragukan. 170. Gampang sih. Tinggal ditempel saja ini ya, atau dijahit sedikit sudah aman, ya. Ambil Bos. Lanjut. Nah, kalau ini tak perlu panjang lebar ya, tak perlu banyak basa-basi si akangnya ya. Kalau ini kulitnya mantul banget tuh ya, ini kulitnya gagah banget, model kulit gemoy ya. Ini model kulit gemoy ini, maaf aja ya. Yang mau 450, kulit asli ya. Semuanya full kulit asli dan kulitnya sangat gemoy sekali. Tuh ya, beda-beda warna. Warna beda, 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 beda. Ini beda, ini beda. Agak gokil, gokil, gokil ya. 4,5 itu Bos. Lanjut. Nah, ada Tote Pincis Band. Masih like now. Dia berjiper langsung saja 150. Takutnya terlalu lama tuh durasinya ya. Kemudian, nah, sling kulit asli ya. Dia di sini pakai cetekan modelnya kayak MJ. Dia di sini ada jiper. Murah meriah ini ya. Yang mau monggo 200. Kulit asli nih, cakep bener. Lanjut. Nah, saya punya Tote COC ya. Tuh, ininya dia besi, sudah besi tuh. Ya, ini besi terus dia bisa digerak-gerakin lagi ya COC-nya tuh. Tote COC kulit asli. Ya, ini mewah. Tuh, di dalamnya cakep banget. Ada kerit tentunya. Ini jarang loh Bos, ada tote-tote begini. Tuh, aduh, puringnya juga cakep banget ya. Ini ada tag bening malah, ya. Dia di sini ada tag bening malah.
tuh ya, tag bening, jadi kayak tori ini mah jatuhnya. Yang mau, ini tidak pakai zipper ya, karena orang-orang sultan mah jarang pakai zipper ya, tuh. Yang mau ambil 450. Ini jarang bos, jarang terjadi. Lanjut. Nah. Ini ransel kulit asli, minusnya dia di zippernya saja, tarikan zipper. Ya, ditarikan zippernya. Tapi ini minusnya itu saja. Kulit asli, kulit gemoy. Ambil. Ya, ini tak kasih murah, 150. Nah, bos, saya punya Metro. Ya, ini terbilang gagah lah ya. Metro City-nya lucu ya, dia modelnya seperti ini. Minusnya tali panjang, terus kulitnya lelah-lelah sederhana saja. Ya, masih layak ya, masih layak toh. Oh betul ya, ini mau dielap aja ya, ini bisa dielap ya, ini bisa dielap tuh tuh ya, ini bisa dielap dielap Metro City ya, ini mau dielap nanti bisa bos, di bawahnya ini emboss ya, ini kotor-kotor dielap nanti bisa. Handlenya aman, minusnya tali panjang. Nah tapi lucu ah Metronya ya. Yang mau, ah lucu banget ini. Tuh. Wow, ini sudah plat besi ya. Tuh, ya ini sudah plat besi. Yang mau monggo, tapi jangan murah-murah tuh. Eh masa Metro ini harusnya mahal ya. Modelnya lucu lagi. Ya ini Metronya tidak Metro pasaran. Di 450. Ambillah 450. Nah, bos, ini juga kulit gemoy, brandnya Cochenelin. Ini gemoynya luar binasa. Keren banget. Di zippernya juga sudah badag begini. Ini mah layak untuk dikoleksi juga ya. Tuh, lengkap dengan tali panjang. Tuh, yang mau 300 angkut Cochenelin ya. 300. Dan yang terakhir ya, saya punya Furla. Kulitnya masih gemoy. Warnanya cakep ya. Ini kulitnya masih gemoy ini, bos. Tuh. Ya aduh, gemoy banget ini kulit asli. HW-HW-nya masih mantul ya. Tuh. Ini kulitnya kulit asli, bos. HW-HW-nya masih mantul. Tuh, ah, ini mau dibersih-bersihkan aja, bos. Astaga. Terus ini bagus ya, karena dia warna kuning. Kulitnya ini warna kuning. Kuning apa? Warna apa ini? Yang mau. Ya, tuh, dia di sini sudah furlong. Lengkap dengan gembok-gemboknya. Wah, ini mah sultan, bos. Ya, yang tahu lah tas Furla, bos. Ini mah mahal, Harganya tinggi itu. Sultan abis ya, yang makainya nih Sultan abis. Ini gemoy loh, kulitnya gemoy ya, karena masih waktu di dalam bal kan ini kelipet-lipet. Ini setelah saya isi, bos, waduh semuanya kembali ke jalur yang benar. Ya, wah. Serius ini gagah banget furlanya ya. Yang mau ini si furlong, unik banget ya, di 750. Monggo. Cakep banget. Ini belum saya keluarkan semua, bos. Kita masih ada elpong-elpong dan yang lainnya, ya. Terima kasih. Thank you for YouTube. Thank you buat rekan-rekan yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Yang baru bergabung, welcome. Salam kenal. Jangan lupa juga di-subscribe. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sehat selalu. I love you. Dadah.